PLT Bupati Cianjur, Haji Herman Suherman, melaksanakan kunjungan kerja di SMK Negeri 1 Sukaluyu dalam rangka Gerakan Cinta Sekolah dan Gerakan Cinta Anak Sekolah. Saya ucapkan selamat kepada murid baru yang pada hari ini melakukan pengenalan lingkungan sekolah. Demikian telah disampaikan PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman pada sambutannya di hadapan siswa-siswi murid baru SMK Negeri 1 Sukaluyu. Lanjutnya, pemerintah Kabupaten Cianjur terus akan support walaupun secara administrasi menjadi tanggung jawab Pemprov Jabar, PLT berharap bahwa pencapaian pendidikan di Kabupaten Cianjur akan semakin baik, pungkasnya. Sementara itu, HM Supratman, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukaluyu, menyampaikan rasa syukur bahwa pada masa pengenalan lingkungan atau orientasi sekolah dapat dihadiri oleh Bupati beserta jajarannya. Yang paling membanggakan dari pihak kami sekolah, di awal tahun ajaran baru ini, pertama masuk ini, bisa kedatangan ya Bupati, Ibu KCD, dan ya teman-teman ya seperjuangan di pendidikan ya. Karena pendidikan itu adalah tetap ya memang ujung tombaknya di guru dan di kepala sekolah, tapi tidak terlepas juga dari para tokoh masyarakat, ya Bapak Camat, Bapak Bupati, tokoh masyarakat, yaitu dari orang tua dan lain sebagainya. Itu harus bersinergi, jadi satu kesatuan demi memajukan ya, pendidikan khususnya di Jawa Barat, ya umumnya di Indonesia. Berharap dari 900 orang siswa-siswi yang dididiknya itu berhasil membentuk manusia yang mempunyai budi dan pekerti yang luhur, ujarnya.